Nama artis Nisha Ahmad beberapa waktu lalu sempat menjadi pembicaraan publik. Tak sedikit warganet yang menjadikannya sasaran julid lantaran tinggal seatap dengan keluarga Raffi Ahmad. Berbagai komentar pedas pernah diterima oleh adik Raffi satu ini. Seolah ingin memberi tamparan keras pada netizen, Nisha kini telah memutuskan untuk pindah rumah. Bersama keluarganya, Nisha membeli sebuah hunian baru yang tak jauh dari rumah Andara, tempat tinggal Raffi Ahmad selama ini. Melansir dari kanal YouTube Nisnas Channel, Nisha menunjukkan bagaimana proses syukuran rumah baru yang dilakukannya. Dalam momen syukuran tersebut tampak juga Nagita Slavina beserta Syahnaz. Seperti apa momen syukuran rumah baru Nisha Ahmad? Simak selengkapnya berikut ini. Melakukan syukuran rumah baru dengan ciri khas Indonesia, Nisha berserta keluarga telah mempersiapkan sebuah tumpeng berukuran besar. Gunungan nasi berwarna kuning tersebut dilengkapi dengan berbagai ragam lauk yang menggugah selera. Sebelum meresmikan hunian barunya, Nisha juga melakukan doa bersama. Ia dan sang suami tentu berharap rumah barunya ini mampu memberikan aura positif bagi rumah tangganya. Setelah selesai menggelar doa bersama, prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Potongan-potongan gunungan nasi ini kemudian dibagikan kepada seluruh anggota keluarga yang hadir. Bertepatan dengan bulan puasa, syukuran rumah baru Nisha ini juga sekaligus menjadi ajang buka bersama bagi keluarga besar Raffi Ahmad. Dalam video YouTube, tampak seluruh keluarga besar Raffi dan Nisha tumpah ruah menjadi satu di depan TV Merdeka.com. Jadi bagaimana menurut Anda?